terjadi? Kita tak boleh membicarakan Bruno. Bagaimana jika kau tidak mengerti apa yang dia lihat? Maka kau lebih baik mencari tahu karena itu akan segera terjadi. Jangan bicara tentang si Bruno. Jangan bicara Bruno. Tapi ini pernikahanku. Pernikahan kami. Kami bersiap-siap dan cuacanya pun cerah. Cuaca harus cerah. Bruno pun tersenyum dengan nakal. Untuk yang bercerita atau aku. Maafkan kita lanjut. Bruno bilang kan hujan. Kenapa dia bilang itu? Dia mengganggu pikiranku. Ambil-ambilkan payungnya. Menikah dalam badai. Hari yang indah tapi bukan. Jangan bicara tentang si Bruno. Jangan tentang si Bruno. Hidup takut pada Bruno. Ku selalu bisa mendengar gumamnya. Bunyinya bagai suara pasir jatuh. Beban hidupku terasa berat. Membuat keluarga menerka-nerka. Percaya pada sebuah ramalan tak jelas. Mengertikah kau? Badannya tinggi, tikus di punggung. Jika kau dipanggil, semua menghitam. Dia tahu mimpimu, rasa takutmu. Jangan tentang si Bruno. Mati, lalu mati. No, no. Dia bilang perku gendut dan itu terjadi. Dia bilang rambutku akan menghilang dan lihatlah. Nasibmu sudah pasti saat dibaca. Dia bilang mimpiku akan jadi nyata suatu hari nanti. Dia bilang kekuatanku akan tumbuh subur di pokok anggur. Oh hey Maria.